Assalamualaikum teman-teman sekalian. Alhamdulillah tabarakallah. Insyaallah tabarakallah. Madunya menggumpal. Maksudnya madunya banyak sekali ya. Ya. Ini sudah siap panen nih ini ya. Ini belum bisa dicicip ini. Tuh, bismillah. Insyaallah manis. Oke, kita lihat yang lain. Pecah koloni ini ya, tanggal 22 September 2021 kita pecah koloni ya. Ini kondisinya sudah seperti ini. Alhamdulillah. Berhasil dan madunya pun banyak dan sering kita panen. Kita akan biarkan sampai banyak madu ya. Berjumpa lagi dengan saya Herwan di channel YouTube Herwan KJT Official. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Pagi hari ini saya akan mengecek ya kondisi beberapa koloni ya. Kita akan melihat perkembangannya, madunya, serta koloni yang lain ya. Terutama madunya apakah sudah banyak atau belum ya. Oke. Bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Pecahkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua bisa mendapatkan informasi terbaru tentang video-video saya. Jangan lupa like dan komen. Satu koloni kita akan lihat isinya teman-teman sekalian. Kita akan lihat bagaimana, apakah madunya sudah banyak atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman sekalian, plastiknya bolong. Bisa dilihat ada tumpukan-tumpukan madu. Ring teman-teman sekalian. Alhamdulillah tabarakallah. Insyaallah tabarakallah. Madunya menggumpal. Maksudnya madunya banyak sekali ya. Ya. Ini telurnya. Sedikit ya. Telur juga madunya. Madunya alhamdulillah banyak ya teman-teman sekalian. Oke. Oke, ini koloni yang kedua yang kita cek ya. Ini yang menggunakan keni ya sebagai stupnya. Ini hasil pecah koloni ya. Ini saya pecah dari indukan yang pertama yang tadi. Semula yang di sini dia ya, indukan yang pertama itu ya, koloni ya. Koloni yang pertama itu yang saya pecah di sini dia. Oke. Ini hasil pecahan dari koloni yang tadi. Kita akan lihat bagaimana ya perkembangannya. Ratunya ini dia perkembangannya, sepertinya sudah menetas ya, karena kemarin di situ ada telocen ratu, di situ sekarang sudah tidak ada telocen ratu, tapi sudah menetas ya. Dan ini kondisinya ya, ini bisa dilihat, disaksikan ya, ini kelihatan ratunya ya. Tapi madunya sudah ada ya. Ya ini. Madu sudah ada. Tapi sang ratu ini belum kelihatan ya.
dan belum membentuk telur muda atau telur baru. Ini jadi belum kita bisa pastikan apakah pecah koloninya ini berhasil ataupun belum ya, belum kita bisa pastikan. Karena ratu belum kelihatan dan telur baru atau telur muda juga belum ada. Kita akan lihat yang ini. Bismillah. Kan ya. Iya, ini dia teman-teman. Ini sudah kita panen ya. Sekitar 2 minggu yang lalu sudah kita panen ya. Sudah ada lagi madunya ya, bisa dilihat. Dan lebih jelas kita buka saja ya. Nya sangat kuat. Sudah. Jangan lupa untuk meninggal. Wah. Sudah. Sudah. Bismillah. Bisa dilihat dari luar ya. Sudah ada madu ya. Jelas tidak kasar. Madunya juga sip lah, sip. Alhamdulillah. Terus ya kembangannya. Sekarang yang ini juga lumayan. Ini jenis Clypeiaris ya. Jenis Clypeiaris. Nah ini cukup besar. Isinya banyak juga. Akan buka ya. Ya. Buka. Kita lihat. Nah ini kemarin sempat nyusut ya koloninya. Ya. Telurnya kemarin habis ya. Tidak ada yang tersisa. Ini saya kira makunya mati. Alhamdulillah ini sudah bertelur kembali ya. Dan madunya super ya, banyak madunya. Dan madunya ini luar biasa, alhamdulillah banyak ya. Bisa dilihat madunya banyak sekali. Sekarang yang ini ya, ini hampir setahun jadinya. 2021 saya ini ya, ini hasil pecahan ya, ini dari bambu. Ini sudah sering kita panen juga ya. Sekarang kita akan lihat isinya ya. Ya, ini dia teman-teman. Ya, itu ya, kalau madunya madunya juga super. Ini saya akan lihat kondisinya. Dan, wah, ini madunya banyak madunya ya, Safian ini
dan telurnya pun banyak ya, perkembangannya bagus ya. Ini untuk serpian ini kita sengaja taruh di bawah ya, karena memang dia senang di tempat yang berkembang serpiannya. Saya ada dua serpian ya. Dulu pernah punya tiga ya, cuman satu ada yang beli, dua kabur, nggak tahu. Nah, ini saya coba lagi untuk ternak serpian, biaya gimana serpian, kabur serpian, mahalnya banget. Serpian yang kedua ya, kabur serpian, balik lagi. Ini dia, kabur di bawah. Plastiknya sudah kelihatan ya, perkembangannya itu alhamdulillah bagus ya. Madunya ini, madunya tuh ya, madunya banyak. Oke, kita cukupkan untuk cek koloni kita pada hari ini ya. Jangan lupa lagi saya ingatkan kepada sobat semuanya untuk terus mendukung perkembangan channel Herwan KJT Official. Jangan lupa di subscribe, pecahkan notifikasinya agar sobat bisa mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Jangan lupa like serta komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.